Waduh, lu lupa Roy. Assalamualaikum. Assalamualaikum sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Akhirnya setelah perantian lama. Ya betul. Akhirnya kita ketemu lagi. Setelah vakum 2 tahun akibat pandemi COVID-19. Betul. Akhirnya kita balik lagi. Balik lagi kita berdua, tapi berdua. Karena kita perlu gagal, jadi kita terpaksa mengambil sudut yang lebih indah. Iya. Sudut pandang yang lebih indah dan juga sekaligus untuk masa depan yang lebih baik. Benar, benar. Jadi bahkan kan lu udah tahu lah Roy. Yeah. Pada intinya kan gue pegang Miss Jakarta Fair nih. Nah kali ini Miss Jakarta Fair tuh temanya tuh diubah dikit. Jadi Miss Jakarta Fair goes hybrid. Oke. Jadi ada acara-acara online. Oke. Jadi interviewnya pun kan biasanya kita undang tuh 50 orang sekaligus interview on the spot. Nah kali ini kita interviewnya lewat Zoom dan kita sudah pangkas sampai ke 20. Jadi dari 100-an berapa ke 20 sekaligus. Jadi sekarang itu kontestannya tuh udah 20 orang. Udah 20 orang. Udah masuk ke 20 besar berarti. Benar. Ya? Oke. Nah, sekarang yang kita undang adalah, saya nggak bisa baca namanya ini, okay. Atlet itu. Gue sebutin aja. Iya, sebutin. Sekali ini apa lah? Iya, tanya. Ini yang pertama, dari sebelah kiri, ya. Itu ada Arlin Fortuna Bayin Alako. Ngomong-ngomong kan kita semua ini udah divaksin. Iya. Yeah. Dan kita udah antigen, ya udah. Oke, lepas masker aja. Gue mau tunjukin ininya dua, Roy. Apa nih ini? Ini namanya apa? Masker juga. Masker muka. Brewoknya gue udah 2 tahun. Gitu. Arlin sama Clara bisa dicopot dulu. Iya. Karena kita kan kemarin dari Pak Jokowi juga udah ada anjuran ya. Betul. Gitu. Itu untuk di outdoor. Oh, maaf Pak Jokowi. Iya. Yeah. Mohon maaf Pak Jokowi. Kita sudah divaksin, sudah di antigen juga kan. Iya, makanya. Insya Allah aman. Yoi. Tadi yang pertama itu ada Arlin Fortuna Bayin Alako. Iya, benar. Kita kenal. Panggilannya apa? Arlin? Iya, Arlin nama panggilannya. Berarti ini salah satu kontestan dari 20 besar tadi. Betul. Kok namanya unik ya? Iya, kebetulan namanya tuh kayak gabungan antara nama dari mama papa dan nenek kakek. Oh gitu. Iya, jadi namanya agak Fortuna berbenturan. Iya. Arlin tuh berarti nama papa. Arlin Fortuna itu dari mama papa, lebih ke kebaratan ya. Kalau misalkan Bayin Alako itu nenek kakek lebih ke timuran. Jadi jadi balance antara yang East dan West. East dan West. Salam kenal berarti Arlin. Iya. Congratulations sudah masuk 20 besar. Betul. Terima kasih. Mengalahkan kontestan berapa? Dan 80 kontestan lainnya berarti. 80 kagak lah. Iya, 100-an lebih lah. Okay. Lupa. Nah, keduanya adalah Clara Jessica Simon. Lo baca. Maafin teman saya ya. Kalau baca nama-nama barat ya maksudnya suka kelibat. Clara Jessica Simon. Iya, panggilannya apa? Clara. Clara. Oke, okay. Jadi panggilannya Arlin dan Clara. Iya. Oke, okay. Betul ya? Betul. Berarti Clara dan Arlin ini adalah dua kontestan yang masuk di kontes di 20 besar Miss Jakarta Fair. Berarti masih ada 18 kontestan lainnya. Iya, 18 kontestan lainnya nanti kita panggil kita interview juga. Oke. Okay. Nah, gitu. Ini kita mengenal mereka berdua dulu. Acara ini itu untuk mengenal mereka berdua. Iya, betul. Seperti apa dan juga kira-kira ikut Miss Jakarta Fair ini motivasinya seperti apa gitu kan. Ya, benar. Silakan. Oh silakan. Oh iya. Kita yang nanya dong. Iya benar. Arlin, kalau boleh tahu, salam kenal sebelumnya. Iya. Arlin, sebelumnya kuliah kan? Iya, atau kerja? Untuk saat ini aku kuliah lebih dominan, tapi aku juga freelance kerja. Oh Arlin tuh dominan. Oh dominan. Maksudnya lebih dominan untuk kuliahnya. Lebih seringnya kuliah. Oh lebih sering kuliah. Gitu. Iya. Maaf. Oh maksudnya dominan di kuliahnya gitu kan? Iya iya. Gitu. Kuliahnya di mana? Di Universitas Negeri Jakarta. Wow, negeri loh, Universitas Negeri Jakarta di UNJ. Rawamangun. Kampus negeri Rawamangun. Rawamangun tuh dekat Roti Kukus. Betul. Ibu kotanya Jakarta Timur tuh pusat peradaban Jakarta Timur tuh ada di Rawamangun. Benar. Iya, Pak. Mau tanya-tanya aja. Enggak mungkin dong pusat peradaban Jakarta Timur tuh ada di Pasar Rebo. Itu cuma ada semangka sama tutut gitu. Tapi kalau di Rawamangun tuh makannya udah Subway ya. Iya, makanan-makanan Korea tuh ada. Udah ada Quiznos. Udah ada Quiznos sup, ada Subway. Ih. Wih, nggak ada tutut-tutut yang keong-keong gitu, udah nggak ada lagi. Nggak bisa orang-orang makan gitu. Gitu, intermezzo Arlin. Iya. Arlin, nah kan kuliah nih, Lek.
lu waktu waktu apa namanya waktu seleksi si Arlin ini emang udah tahu background dia segala macam atau enggak? Saya nggak tahu. Arlin tahu Miss Jakarta Fair dari mana? Nah, itu. Tahu Miss Jakarta Fair itu dari Instagram. Dari Instagram? Iya. Oh, Instagram juga. Iya. Oh, itu di follow akun Miss Jakarta Fair di follow. Udah, iya di follow terus. Sempat ngeliat-ngeliat tapi sempat berhenti kan ya terakhir tahun 2019. Iya. Terus abis itu ada informasi kalau ternyata buka nih pendaftaran. Coba gitu. Iya. Ya ampun, dicoba. Terus gimana? Pas dicoba kan itu kan diseleksi dulu gitu kan. Iya. Sempat deg-degan apa enggak? Itu artinya sebelumnya pernah ikut ajang-ajang kayak gini juga enggak sih? Belum. Belum pernah. Pertama kali banget, makanya kali kayak Oh gitu. Kalau Clara, tahunya dari mana? Sama dari Instagram juga. Instagram juga. Cuman, dari Instagramnya Jakarta Fair dulu. Oh, Instagram Jakarta Fair dulu. Jakarta Fair. Pas lihat, ternyata ada pembukaan untuk Miss Jakarta, Jakarta Fair. Tapi udah tahu sih dulu sempat Miss Jakarta Fair kan udah lama juga. Iya iya. Cuma kan waktu itu umur masih kecil juga kan, jadi belum bisa daftar. Oh, gitu. Okay. Kamu umur berapa emangnya? Aku 19 tahun. 19 tahun sama kita. Sama 19 tahun. Kita satu angkatan ya. Cuma saya udah kerja duluan aja. Kalau kalian ini masih kuliah gitu kan. Clara sebelumnya udah tahu Jakarta Fair belum sih? Tahu. Pernah ke Jakarta Fair? Pernah, tapi pas masih kecil. Oh, masih segini banget gitu ya. Itu masih di Peru. Nah, waktu ke Jakarta Fair itu tahun berapa terakhir? Mungkin sekitar umur SD sih, SD tuh 8 tahun, 9 tahun. Iya SD, iya 8 tahun, 9 tahun sama sih. Kita waktu itu sama. Barga. Nah, waktu ada momen-momen yang Clara ingat gak sih waktu ke Jakarta Fair? Ada gak? Ada memorable kayak misalnya ke Jakarta Fair tuh sama papa sama mama. Ada kesan khusus gak? Iya sama keluarga sih, kebetulan mama papa sama adik-adik kan. Jadi senangnya sih mungkin karena di situ rame, terus kan banyak jajanan. Masih kecil kan dulu suka jajan-jajan. Oh gitu, iya. Sama iya. Mau jajan ini gitu-gitu. Oh gitu. Oh, ciki-cikian. Ciki-cikian. Iya. Iya. Bukan cabe-cabean kan? Ciki-cikian yang dibeli maksudnya kan iya. Di Jakarta iya. Kan ada ciki-cikian yang 10.000 itu loh. Iya, benar. Itu jadi tempat banget di Jakarta Fair. Nah, kalau Arlin sendiri pernah enggak ke Jakarta Fair? Pernah banget. Akhir kapan? Sebelum tutup ini, sebelum pandemi. Oh, sebelum pandemi iya. 2019. Iya. Ngapain? Sama mama, sama tante, sama papa. Oh gitu. Oh. Iya semua. Oh sama semuanya. Itu emang jalan-jalan bareng. Iya emang. Iya. Yang paling berkesan dari Jakarta Fair waktu itu apa? Eseret tahu nggak? Eseret yang itunya segitiga, yang warna-warni. Oh iya, ya. Iya. Itu yang mana sih? Yang itu. Yang eseret. Enggak, ada di pasar malam. Enggak ada di Jakarta Fair. Oh, oh gitu. Di Jakarta Fair. Iya. Bukan nama daerahnya itu pasar malam. Oh iya benar. Oh, Arlin beli itu. Iya. Oh, abis beli itu batuk-batuk enggak? Enggak. Belum dimakan. Oh, belum dimakan sampai sekarang. Tumplek. Oh, tumpah. Oh, dimakan tumpah. Belum dimakan. Jadi belum sempat dimakan, iya. Tiba-tiba tumpah. Iya, jatuh gitu kan menggunung dia. Iya. Baru dipegang terus jatuh. Oh. Tapi udah ngantri lama kita. Udah ngantri lama. Ya. Itu berkesan banget ya, Mas. Iya. Oh. Sedihnya di situ. Sedihnya di situ ya, Bang. Itu enggak beli lagi habis itu, kan? Enggak. Enggak, enggak beli lagi. Apa putin yang dari bawah itu untuk diambil lagi enggak? Enggak. Itu masih belum 5 menit masih bisa maksudnya. Ya udah benar kalah. Enggak kan kali, tapi yang kayak gini-gini maksudnya itu jadi yeah. Memorable banget, memorable moment lah kayak yeah, gitu, yeah. Gitu kan. Karena Jakarta Fair apalagi kayak tadi Clara pergi sama keluarga, papa mama gitu kan. Iya, emang keluarga banget sih teman-teman. Emang Jakarta Fair cocoknya untuk ajang-ajang yang keluarga. Nah, yang saya penasaran, Arlin dulu deh, kenapa sih lu ikut Miss Jakarta Fair? Apa yang bikin lu tertarik nih? Kan dari Instagram nih, pengen tahu nih yang bikin lu tertarik apa? Yang pertama banget tuh karena emang belum pernah kan ya, jadi kayak pengen nyoba nih, apa namanya, kayak kesempatan baik. Ditambah dulu sempet kayak dibully gitu kan karena tubuh gitu kayak kurus gitu terus body itu body shaming nah terus itu yang harus iya nah, kita udah kerja sama kebetulan sama Kaseto ya kita untuk menghilangkan kayak gitu Kaseto tolong iya wow okay. Itu yang kayak gitu ya, terus iya terus ada kesempatan kalian buktiin kayak misalkan ya gue bisa kok lebih baik
gitu. Itu yang gue bisa lebih temen-temen. Iya. Circle kampus apa teman-teman apa? Dari SD kalau di kampus kebetulan udah jarang, mungkin karena udah dewasa nggak sempet buat body shaming. Ya. Enggak, dari sampai SMK. Oh, sampai SMK. Iya. Itu masih ada body shaming gitu. Masih. Oh, di teman-teman rumah, lingkungan rumah yang gang-gangan gitu nggak ada yang. Kalau di lingkungan rumah enggak sih, tapi kalau kayak di sosial media terus habis itu di lingkungan sekolah itu banyak. Oh, sampai lari ke sosial media juga di tetap body shaming. Iya. Itu biasanya komennya apa tuh kayak gitu? Makan dong yang banyak. Makan dong yang banyak. Itu termasuk ya, ya bagi Arden itu salah satu yang ini juga bagi kita kebalikannya ya. Lu kembangkan kebadakan ya. Oh itu termasuk ini juga ya, ya. Jadi Arden pengen ngebuktiin ke orang-orang juga ya, yang udah pernah ngomong kayak gitu bahwa semua bentuk tuh cantik. Cantik, iya. Cantik itu gak bisa kita nilai dari perspektif yang satu sisi saja gitu, karena tumben lu dewasa banget. Itu makanya kita butuh panggil mereka kan, karena kita nggak butuh kita perlu perspektif yang berbeda, karena cantik itu nggak bisa disatuin dari satu perspektif orang aja. Gitu. Luar biasa. Nah kalau Clara kenapa? Karena pengen nyoba sih, karena kan aku benar-benar suka banget nyoba hal baru kan. Terus sebelumnya tuh ajang sebelumnya emang sempat ikut tapi nggak sampai yang tahap terakhir juga kan. Aku juga sama sih pengen nyobain gimana sih rasanya gitu. Kalau misalnya nyoba hal baru terjun ke Miss Jakarta Fair ini gitu kan, benar-benar nyoba pengalaman baru karena kan pasti dapat banyak pelajaran baru kan yang bisa aku dapetin dan akhirnya bisa berguna juga bagi diri aku sendiri dan akhirnya aku bisa influence juga buat orang lain kayak gitu sih. Oke. Nah, itu jadi motivasi tersendiri juga buat Clara berarti ya. Oh, nah kan kalian di interview nih. Secara kan mereka udah melalui tahapan-tahapan gitu. Iya, mendaftar baru di interview. Yang interview waktu itu siapa ya? Ada Kak Taufan. Kak Taufan. Lo kenal gak ya? Kenal. Gue gak kenal. Ada salah satu tim di Jakarta Fair juga, lo masih. Oh iya. Nah, waktu itu pas tahapan itu kan ada beberapa interview kayak gitu. Mereka interview lewat Skype. Oke, lewat Skype. Jadul banget ya. Sekarang udah zaman Zoom meeting pakai Skype pasti ya. Iya. Oh, kita back to basic. Thank you Skype udah support acara di Jakarta Fair gitu kan. Benar. Nah, itu di jelasin dong interviewnya seperti apa? Siapa dulu? Clara. Siapa dulu dia? Iya Clara. Awalnya sih sebenarnya dibentuk grup dulu ya. Aku kebetulan batch terakhir. Itu satu grup kira-kira ada beberapa orang, 40-an sekitar situ. Terus baru dibikin grup-grup lagi dalam situ. Jadi masuk per grup, grup 1 masuk isinya sekitar 5 orang gitu. Bagi 5-5 gitu. Terus nanti baru di dalam Skype itu kita interview satu-satu. Oh, ditanyain satu-satu. Ditanyain satu-satu. Kamu juga gitu? Iya, sama. Mbak, kalian satu batch? Enggak? Kayaknya enggak, aku enggak ketemu Clara soalnya. Beda batch berarti ya? Beda batch. Nah, soalnya waktu proses beda. Yang interview itu, ada kendalanya nggak sih? Waktu ikutan kayak gitu, apa yang ngerasa, aduh, apa aku terima nggak ya? Gitu. Iya, ada deg-degannya nggak sih? Iya, deg-degan banget pasti kan. Iya. Walaupun online? Iya. Wow. Ya tetap deg-degan lah, orang lamar kerja online juga deg-degan. Tetap aja, karena itu proses interview tetap ada ditanya-tanyain gitu juga kan. Betul. Itu deg-degan kan. Nah kendalanya apa sih kalau di Clara? Waktu itu? Kendala nggak ada sih, kita kayak Skype-nya juga pas dicoba daftar juga langsung bisa. Pas masuk juga langsung bisa gitu. Kendalanya cuma lebih ke deg-degannya aja sih. Mempersiapkan dirinya tuh kayak diri. Emang disuruh ngapain? Persiapannya tuh disuruh ngapain? Persiapkan diri aja sih. Oh, cuma dibilang persiapkan dirimu. Iya. Masih belum apa. Iya. Karena dari mentalnya juga harus. Iya. Arlin? Sama sih nggak ada kendala untuk pembuatan akunnya lancar, gampang. Downloadnya juga gampang kan ya. Terus abis itu langsung udah dimulai gitu interviewnya. Cuman ada kendala di pribadi. Jadi penempatan handphonenya itu. Oh, penempatan handphone. Iya. Tatakannya apa dong? Belum jatuh sih. Pakai tatakan handphonenya kan biasa kan pakai tripod. Gitu, kan, kelas apa-apa gitu bisa jatuh handphonenya. Pakai tripodnya iya kurang tinggi gitu. Oh, jadi iya. Jadi kamu gini. Iya. Jadi waktu itu cepet jatuh gitu? Enggak. Belum, untung enggak. Untung enggak ya. Pegangin ya. Enggak jatuh ya. Ya itulah kendala-kendala minor yang kalau kita interview by online. Ya itulah maksudnya, tapi kan emang pandemi ini mendorong kita lebih cepat ke arah online. Makanya Miss Jakarta Fair goes hybrid, jadi online dan offline. Iya.
Itu yang dikatakan juga sama Bill Gates ya kalau nggak salah. Betul. Bill Gates ngomong kayak gitu kan? Saya nggak tahu. Gue betul-betul aja lah. Jebakan Batman. Nah, Arin. Iya. Pernah nggak sih ngerasa insecure? Kalau pernah tuh dalam hal apa ngerasa insecure? Kalau dibilang insecure, kayaknya semua orang itu pernah sih ngerasain yang namanya insecure ya. Oke. Kalau misalkan dari diri aku sendiri, pengalaman aku sendiri banyak banget. Yang pertama ya tadi bentuk tubuh. Terus yang kedua itu sempat ada luka-luka banyak gitu karena darah manis. Cuman sekarang udah better banget. Itu insecure banget sih karena ya itu pasti ada bully. Oh. Iya. Lebih ke fisik ya. Iya, tapi kayak body shaming kayak gitu tadi ya. Iya, betul. Iya, itu insecure banget sih, lebih parah dari apapun. Sampai sekarang masih ngerasa kayak gitu gak? Enggak. Udah enggak? Udah enggak sih. Udah enggak sama sekali? Enggak. Okay. Kalau dari Clara? Aku karena aku punya acne prone skin kali ya, jadi aku tuh gampang berjerawat. Acne prone skin itu, iya. Apa sih itu? Itu apa? Itu lebih ke kulit yang gampang berjerawat. Oh, kirain nama merek apa? Gitu. Oh, okay. Aku tuh sempet di baru sekitar 6 bulan yang lalu tuh sempet lagi parah-parahnya banget, benar-benar nggak berani foto lagi. Kayak kalau nggak ngeliat kamera tuh kayak ngerasa, aduh kenapa sih? Kenapa sampai segitunya? Ya? Segitunya karena emang benar-benar tiba-tiba waktu itu, tiba-tiba banyak banget, terus jadi insecure nggak mau keluar, terus kayak karena kan pas lagi pakai masker juga kan nggak pernah mau lepas masker kayak gitu-gitu karena gitu. Benar-benar insecure sama kulit kan. Nah itu kalau kayak gitu treatment, ada treatment khusus? Ada gitu. Oh. Ada. Kalau aku sih nggak pakai dokter karena takut ketergantungan, jadi gitu ya. Aku pakai yang komersial aja. Pakai komersial. Cari yang cocok. Sama sih kita juga. Oke, aku perawatan juga. Oh, iya, bisa. Oh, juga boleh perawatan. Benar. Saya salah. Oh, jadi punya insecure, rasa insecure-nya masing-masing gitu, dan beda juga Arden sama si Clara juga gitu kan. Dan untuk mereka berdua untuk memberanikan diri karena karena pas gua buka pendaftaran banyak yang kayak mereka tuh kayak mereka cantik, Roy. Tapi nggak berani untuk daftar pun. Jadi kalian berdua yang mau yang daftar tuh, gue sangat untuk orang yang mau daftar aja gue udah ajukan jempol karena kebanyakan ya pas gue disuruh pegang kayak ini. Oh, suruh pegang mereka? Maksudnya gimana? Roy, nggak maksudnya gimana? Iya, maksudnya gimana sih? Gue masih belum paham. Iya, nggak maksudnya pas gue di tugaskan. Oh, ditugaskan untuk menghandle event Miss Jakarta Fair. Nah, emang gue lihat sih banyak wanita yang lu cantik tapi nggak berani. Jadi mereka berdua wow banget untuk memberanikan diri untuk masih muda itu, gitu kan. Betul. Ada potensi, ada bakat. Nah, itu mungkin mereka tonjolin itu sih. Appreciate. Nah, toh yo itu. Nah, kira-kira nih lu untuk wanita-wanita seperti itu, Clara, lu pesannya gimana? Untuk mereka nih? Untuk mereka, sebenarnya nggak boleh insecure. Sebenarnya insecure kan kita juga susah ya untuk kayak menghandle itu kan. Karena kadang kan juga, aku juga ngerasain gitu kan. Yeah. Cuman kita juga harus berani menggali diri kita. Kalau kita tuh tetap cantik gitu loh. Kayak kita tuh bisa sembuh. Jerawat itu bisa sembuh, benar-benar bisa sembuh. Kita harus sabar, tetap pede. Tetap menggali diri kita. Kita kelebihan kita coba tingkatin lagi. Jadi kita jangan lihat dengan kita berjerawat, kita jadi takut ngapa-ngapain. Itu nggak sama sekali. Karena kalau lagi jerawatan, kita pikirin juga tambah stres juga, tambah nambah lagi kan. Kayak gitu yang gue tahu dari dokter kulit gue sih gitu. Emang kayak gitu, beneran, seriusan. Gue pelajarin juga kayak gitu. Oh gitu. Belajar kayak gitu-gitu. Kalau dari Arin sendiri, gimana? Gimana pesan untuk para wanita yang insecure di posisinya lu? Pokoknya buat wanita-wanita yang ada di Indonesia, aku cuma mau bilang cantik itu nggak melulu soal fisik. Iya. Terus abis itu jangan pernah mau didikte sama standar yang orang lain buat. Bikin standar kecantikan diri kalian sendiri. Luar biasa. Jangan pernah mau didikte oleh standar kecantikan yang orang lain buat. Oke. Itu gua update status gua, status WA gua yang sana. Kan kalimatnya kayak gitu. Kalian pernah nggak sih ada mikirin rasa ketakutan khusus gitu? Gua takut sama sesuatu nih. Ada nggak ketakutan apa gitu kalau dari Arden? Ada. Apa? Sebenarnya aku nih orang yang tipe kalau misalkan ketemu sama orang takut first impression mereka terhadap aku gitu. Jadi tuh aku bener-bener maunya tuh ngasih yang terbaik karena aku mikir takutnya orang saat pertama kali bertemu sama aku tuh langsung
bingung gitu sama aku. Jadi aku mikirin banget. Denial lah gitu. Yeah. Pengennya lebih ke tatap muka ke orang ya. Iya, tentang iya. Oh, apa itu namanya? Oh, kalau kayak gitu namanya rejection. Nah, itu mengatasinya gimana tuh, Arlin? Kalau aku yang pasti cara ngatasinya ya kita harus siap-siap. Siap-siap mempersiapkan diri dan kita yakin kalau apa yang pengen kita kasih sama orang itu, apa yang pengen kita sampein itu udah usaha yang terbaik yang bisa kita kasih. Nah, parah. Claire, ada rasa ketakutan khusus gak? Kalau tadi kan aku bilang aku tuh suka banget mencoba hal baru kan. Tapi di sisi lain aku juga takut untuk mencoba hal baru kadang itu. Kayak takut gimana pandangan orang atau kayak gitu-gitu, yang kayak pandangan orang gimana atau yang terlalu, misalnya kan karena aku sering mencoba hal baru jadi kan orang suka ah nggak punya prinsip gitu, suka ini nyobain gitu kan, cuman tetap di hal yang positif gitu kan. Aku tuh pengen kayak punya, sebenarnya punya satu yang aku kuasain banget, passion aku banget gitu kan. Sama ini kan aku nyoba-nyoba terus, jadi kadang tuh aku takut dengan omongan orang lain yang terlalu kayak ah kemarin juga belum serius, kenapa nyobain lagi yang ini, kayak gitu-gitu sih. Lebih ketakutan untuk itu, untuk nyoba hal baru. Padahal suka iya sama ya. jadi mengalahkan ketakutannya dia dengan dia face the fear asli. Ya pada intinya sih jujur gua sangat glad kalian berdua lolos masuk ke 20 besar, karena kita butuh nih background story yang seperti ini, dan semoga Jakarta Fair tuh bisa mempunyai platform untuk menyebarkan ketakutan-ketakutan menyebarkan semua. Menyebarkan untuk melawan ketakutan lah, untuk gitu. Melawan ketakutan, rasa insecure yang kayak tadi kan. Pengalaman dari Arlin dari sama Clara juga bisa jadiin pelajaran juga. Benar. Sama wanita-wanita yang lain juga. Berarti berikutnya kalian datang tanggal 11 kan? Di sini juga berarti ya, Holiday Inn Express ya? Dan terima kasih banyak untuk Holiday Inn Express yang sudah menyediakan ruangan ini. Holiday Inn Express yang ada di Expo. Yang ada di Jakarta International Expo. Okay. Nah, kebetulan mereka juga, Roy, kalau misalnya nih kan kita banyak artis-artis nih. Nah, kan kita banyak yang dari Bogor, Bandung, segala macam, bahkan Jogja yang liburan. Kalau mereka siapapun mau nginap di Holiday Inn Express, itu mereka cukup bayar Rp550, udah dapat 2 breakfast plus tiketnya. Wah, iya, Rp550.000. Rp550.000 plus tiket masuknya. Jadi Jakarta Fair. Betul, kalau misalnya mereka mau nonton Tulus, nonton bla 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 bla, kan itu 3 hari berturut-turut kan, atau 2 hari berturut-turut. Mereka bisa nginap di sini, tinggal jalan kaki doang. Wih, tinggal jalan kaki udah bisa sampai ke area pameran Jakarta Fair gitu ya? Langsung masuknya di pintu G di panggung utama. Luar biasa. Terima kasih sekali lagi untuk Holiday Inn Express. Berarti nanti Clara sama Arlin nginap di sini juga? Iya, mereka nginap juga. Tapi kuncinya kasih ke gua aja, Mbak. Nggak usah. Nggak apa-apa, takutnya hilang gitu kan. Berarti kuncinya nanti biar gua kasih ke mereka aja. Iya, benar. Nanti mereka tuh nginapnya tanggal 11 ke 12. Oh, 11 ke 12. Karena acaranya mereka padat. Oh, ada padat banget gitu. Nanti dibikin connecting door aja ya. Maksudnya nanti mereka berdua. Mereka berdua, lu nggak usah. Iya. Kan biar tektokannya dapat Arlin. Iya. Biar komunikasinya lebih lancar lagi. Bisa. Iya. Oke. Kalau begitu, makasih banget Arlin sama Clara. Terima kasih. Iya. Biar bisa tembus 10 besar berarti ya. Amin. 20 ke 10 besar nanti bisa tampil di final Miss Jakarta Fair. Miss Jakarta Fair jadi dan dimeriahkan oleh Tulus tanggal 10 Juli. Wih, luar biasa sekali. Oke, semangat terus, sukses terus buat Arlin sama Clara. Makasih. Iya, thank you. Buat kuliahnya semoga lancar dan cepat lulus juga. Iya. Oke. Makasih. Bye.